Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi at-tayyibin at-tahirin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayakuluna maza arada Allahu bihadha mathalan يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية 26. سورة البقرة آية 26 27 dan seterusnya insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini mudah-mudahan kita langkah selangkah lagi kepada ayat 26 dalam siri-siri kuliah kita dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah, kita semua tahu Allah itu adalah Raja, Raja yang Maha Kuasa, Raja segala raja-raja. Dialah Raja yang sebenar. Raja dunia ni raja juga, bukan raja yang sebenar, raja gambar sahaja. Raja Thailand, raja Arab Saudi, raja England mana, semuanya raja, tetapi bukan raja yang sebenar. Raja yang sebenar ialah Allah. Raja yang Malik Yaumiddin, raja yang sebenar-benar. Itulah Raja yang Allah tu, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Sesungguhnya Allah itu, iaitu Raja dunia dan akhirat, tidak segan seorang Raja yang sebenar-benar Raja. Fata'alallahul Malikul Haq, Maha tinggilah Allah Ta'ala yang Raja yang sebenar-benar Raja. Itulah dalam Quran kata surah Taha, surah yang ke-20 ayat 114. Kita nak tahu dia tu sebenarnya, kita tahu belaka dah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu belaka dah. Kalau tak urai pun kita kenal, kita tahu. Kita dah sembah dia, dah sujud pada dia, kita kenal belaka lah. Cumanya ayat ni, ayat 114 surah Taha, Allah kata fata'alallahul malikul haq.
surah Taha ya, surah yang ke-20. Maha tinggi Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala ni semenjak tadika lagi kita kenal dah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Apa dia? Maha tinggi Allah Ta'ala. Aras dia, astana dia maha tinggi. Yang Nabi Isra' Mi'raj pergi sana nak berjumpa dengan dia, nak ambil solat. Maha tinggi Allah itu, siapa dia Allah itu? Al-Malikul Haq, raja yang sebenar-benar raja. Itulah Al-Malikul Haq, raja yang sebenar. Kalau Allah tu raja yang sebenar, maka hak dunia ni raja tak sebenar. Allah lah raja yang sebenar. Al-Malikul Haq, kita kata Malik Yaumiddin, raja yang sebenar-benar raja Allah. Raja dunia, raja tak sebenar. Tak sebenar. Sebab raja sebenar Allah. Raja apa dunia ni? Raja gambaran sahaja. Gambaran kepada raja yang sebenar. Sebab itu raja dunia pun dia kuasa juga. Dia boleh memaafkan rakyat dia kena mahkamah hukum penjara ke, hukum gantung ke, hukum apa semuanya. Dia boleh kata patuh je, lepaskan dia, lepas. Itu dia. Raja dunia pun raja kuasa juga, tetapi bukan raja sebenar. Raja gambaran kepada raja sebenar je. Okey, boleh faham tak? Itulah Al-Malikul Haq, raja yang sebenar-benar itu Allah. Al-Malikul Kudus, Malik raja yang sangat suci. Al-Malikul Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semuanya sifat-sifat raja yang maha agung. Sebab itu dia raja inilah yang melantik duta-duta dia. Raja itulah Allah tu yang melantik duta-duta dia sebelum Nabi Muhammad ni. 124,000 orang dia melantik duta dia nak menjalankan tugas Allah perintah. Ni jadi duta di Algeria, ini jadi duta di Mesir, ini jadi duta di Moskow, ini jadi duta di England, ini jadi duta di China, di Jepun, Brazil, Mexico, Argentina. Lah, duta-duta Allah semua tu 124,000 orang sebelum duta yang akhir, iaitu sebelum Rasul yang akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum, okey, selepas dilantik Nabi Muhammad, hak lain itu dibatal, di cancel semua, dibatal dengan sendirinya. Di tak boleh pakai syariat, dia dibawa oleh duta-duta. Semua tu duta benar belaka. Benar belaka duta-duta Allah tu. Dia seru manusia supaya manusia sembah Allah, supaya manusia ibadatlah kepada Allah. Okey, dulu-dulu ada syariat belaka. Mari Nabi Muhammad, duta yang paling tinggi darjat, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada semua utusan Allah, penghulu ketua kepada semua duta-duta Allah. Itu gelaran dia tinggi, Sayyidul Mursalin. Okey, Allah itulah yang memilih duta-duta dia. Dia tahu orang ni boleh buat kerja, orang ni tak boleh buat kerja, orang ni bagus tak bagus. Semua tu dia ada pangkat darjat di sisi Allah. Pangkat yang paling tinggi sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketua kepada segala duta, dan dia pula ketua kepada ulul azmi. Ulul azmi lima tu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah ketua. Bahkan dia ketua pada keseluruhan itu. Allah memilih dia. Okey. Sebab itu walaupun dia begitu tinggi pangkat, Allah berhak tegur raja itu, tegur duta dia. Bukan Nabi Muhammad saja, sebelum Nabi Muhammad pun duta-duta yang lain pun kena tegur belaka. Raja tegur,
awak kerja tak betul ataupun tak kena dengan kanak dia, dia tegur. Ayat 114 itu, tengoklah ayat 114. Okey, Allah tegur Nabi. Wala tasta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Siapa berhak tegur Nabi, semulia-mulia makhluk, setinggi-tinggi darjat orang, sesuci-suci manusia, Allah tegur. Jangan tertegur tu larang. Jangan tergesa-gesa membaca Quran sebelum wahyu yang turun kepadamu tu dibaca, disempurnakan bacaan oleh Jibril. Dengar baik-baik. Itu maksudnya. Sebab Nabi kita tahu belakang, kata dia tak pandai membaca, tak pandai menulis. Akan tetapi apabila Allah pilih dia atas dasar akhlak, pilih atas dasar akhlak yang mulia, maka ilmu mari. Dia suka nak dengar Jibril mengajar dia, dia tiru bacaan Jibril, Allah tegur. Boleh faham tak? Allah tegur Nabi, jangan tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan wahyu ke atasmu. Sebab Jibril turun mari ayat, dia mengajar. Setiap kali Jibril turun ayat, mari satu ayat ke, lima ayat ke, sepuluh ayat ke, satu surah ke, dia mengajar. Jibril turun mari dia mengajar dia, dia mengajar sahabat pula. Sebab tu nak dengar baik-baik, nak perhati baik-baik, tu ilmu Quran macam tu. Ilmu Quran macam tu. Nabi sendiri pun kena tegur. Kalau kita ditegur oleh ustaz tu, tak apa lah. Nabi semulia-mulia makhluk pun ditegur. Jangan tergesa-gesa. Kenapa tegur? Nabi nak tiru bacaan Jibril sekalimat-sekalimat, sepatah-sepatah. Maka Allah kata, beri fokus, dengar baik-baik. Jibril duk baca tu, dengar Jibril mengajar. Faham tak? Ada yang kurang kita? Itu kita hurai je. Wala tasta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Sebelum wahyu yang Jibril waktu mari baca sempena, perhati baik-baik. Maknanya kita kena tiru, kena fokus, kena concentration, tumpuan, fokus kepada apa yang guru mengajar. Guru mengajar, kita beri fokus. Kalau tidak, tak dapat. Tidak dapat ilmu. Nah, sebab itu Nabi pun Allah tegur. Waqul rabbi zidni ilma. Allah suruh minta dengan Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Tambah ilmu senantiasa. Okey? Itulah. Baik. Kita kena minta juga senantiasa. Minta tambah ilmu tu termasuk dalam doa kita yang warid dalam Al-Quran. Minta tambah ilmu dengan Allah senantiasa. Nabi sendiri pun diajar supaya minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Okey. Boleh? Boleh faham tak? Okey. Lihat kita nak belajar ni macam tu. Dia kena ambil gitu. Tak ada banyak pun. Tapi mahal. Tak banyak. Kita pergi kuliah mana-mana pun, kalau kita ada sambil isau kok kat luar sana, walaupun dengar reti faham, balik tak payah rumah hilang api apa kita reti tadi. Sebab kita lah ni dalam majlis ilmu ni, kita reti, kita faham, tapi tak fokus, tak beri tumpuan. Kita balik tak payah rumah hilang api, percaya lah, hilang api. Itu sebab apa, hak fokus yang penting. Baik. Sebab itu Allah tu, sesungguhnya Allah tidak segan. Allah tu, mari kita penisi, kita hurai tu Allah. Siapa Allah? Raja. Siapa Allah? Tuan agama. Siapa Allah? Tuan dunia, tuan akhirat, tuan neraka, tuan syurga, tuan pada segala-galanya. Itu Allah. Okay. Allah tu kata dia tidak segan.
Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun lebih rendah daripada nyamuk lagi. Itulah Jibril mari turun mari ayat ni. Kalau tidak Nabi mana tahu, kalau Jibril tak mari turun mari, Isra Mikraj pun dengan Jibril naik. Bukan dia seorang dengan Jibril dengan tu guru. Ni apa ni tu guru? Ni apa ni tu guru? Ni di mana ni tu guru? Gitu. Jibril tu guru Nabi tu. Ketua kepada segala malaikat. Jibril. Right. Pergi naik Isra Mikraj pun tengok kiri kanan tu apa tu, tu apa tu. Tak benda tak pernah duk tengok. Benda mughayyibat, benda ghaib. Semua tu tanya tu guru. Gitu. Naik. Mana maksud kita di sini? Jibril waktu turun mari ayat seperti ini, dia kata Allah tidak segan, tidak malu. Jibril kata dia buat perumpamaan berupa nyamuk ataupun lebih rendah daripada nyamuk itu, dia tak malu pun. Maka ada pun orang-orang yang beriman bagi kita, mereka yakin, yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan. Allah buat perumpamaan, perumpamaan semuanya kita yakin benar dari Tuhan. Tetapi bagi orang kafir, dia kata apa maksud? Dia nak melekehkan, dia nak merendahkan. Apa maksud? Jadi perumpamaan untuk nyamuk tu, nyamuk lekeh segitu sekali ke Allah? Apa maksud? Gitu. Apa maksud? Gitu. Jadi untuk perumpamaan itu, maka dia buat perumpamaan itu banyak orang yang sesat, dan perumpamaan itu juga orang yang dapat petunjuk, banyak dapat petunjuk. Kata Allah, dia buat perumpamaan itu. Banyak dalam Quran dia kata tuan dan perempuan, perumpamaan, perumpamaan yang Allah buat. Banyak. Seperti mana perumpamaan juga kita kata, seperti dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 73. Kita nak tengok perumpamaan, perumpamaan. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 73 Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufat talib wal matlub. Itu juga Allah buat perumpamaan. Hai manusia, ya Yohanes, Allah telah buat perumpamaan, maka dengarlah. Allah telah buat perumpamaan, maka dengarlah. Fastami'ulah, maka dengarlah olehmu, hai manusia.
Innal ladzina tad'una min dunillahi yang lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya orang-orang yang diminta selain daripada Allah, dia menyeru selain daripada Allah tu, sekali-kali mereka tak dapat nak mencipta seekor lalat. Itulah challenge tu. Orang yang pergi minta ngatuk batin, dia pergi minta ngatuk bomo tu, dia pergi minta ngatuk tutup ni mari, dia tengok kapal terbang ke, dia teropa mana, semuanya itu. Orang dia minta semuanya itu, orang tak dapat nak cipta seekor lalat pun. Allah challenge. Okay. Orang-orang mereka itu sekali-kali tidak dapat nak cipta, Allah challenge, tak dapat nak buat seekor lalat. Walaupun mereka bersatu seluruh dunia untuk nak cipta seekor lalat, panggillah saintis yang bijak macam mana sekalipun, panggillah saintis seluruh dunia untuk cipta lalat, itu apa Allah challenge? Berat. Maknanya apa? Dia suruh minta dengan dia, jangan dia minta dengan orang-orang yang tak buat apa, tak reti apa. Okay? Kita kata tak batin, reti apa pakai selipar pun tak betul. Kita dah pergi holok malah ke dia, nak minta tu, minta ni, minta selesai masalah tu, masalah tu. Bodoh. Kena-kenan Allah buat perumpamaan ni. Allah kata, orang terlemuh nak buat seekor lalat pun tak pandai. Walaupun mereka bersatu keseluruhan saintis mana pun, yang bijak mana pun, tak dapat nak ceritakan. Jika lalat merapas sesuatu, nasi, sebiji nasi pada kita, tak dapat nak tengok ambil balik. Tengok maknanya lemuhnya manusia. Jika lalat mari ambil sebiji nasi, kita kata celaka lalat. Kau pergi. Lemuhnya kita. Gitu. Ya tak? Tak dapat kita nak rebut kembali. Lalat mari ambil sebiji nasi, buat lari. Tak dapat kita nak rebut balik. Gitu lah. Amat lemuh yang menyembuh dan amat lemuh yang disembuh. Itu kesimpulan dia. Kesimpulan kita. Amat lemuh, amat lemuh yang disembuh, amat lemuh pula yang menyembuh. Orang ada sembuh, orang batu kem dia. Orang lemuh dah. Hak dia sembuh tu pun lemuh. Begitu. Baiklah, challenge mereka. Itulah perumpamaan-perumpamaan. Nyamuk. Kenapa buat perumpamaan nyamuk? Nyamuk ni kalau dia lapar, cari masa. Dia kenyang, hapus itu. Tak pergi. Ini macam juga manusia. Kalau dia kenyang sangat, dia mampus. Kepikiran mati, pikiran. Dia sebab itu tak boleh makan banyak. Orang kalau dia kenyang, dia mampus. Kaya dia mampus. Mampus itu. Mati pikiran, malas ibadat kerana kenyang. Percaya tuak nyamuk, perumpama nyamuk. Nyamuk bila dia kenyang, dia situ tak pergi. Kita tepuh dia, dia situ pergi tak agar. Tak agar dah, tetap mampu. Itu sebab Allah buat perumpama nyamuk gitu. Manusia kalau main perangai nyamuk, dia kenyang situ tak pergi, dia manja situ. Ha gitu. Dia situ. Okey. Betul. Kita kena ada cara dia. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dia kata, aku banyak bersahabat, aku banyak berkawan dengan para anbiya-anbiya. Maka dalam perkawanan aku, dalam persahabatan aku dengan para anbiya, orang tinggi-tinggi ni, para nabi-nabi, rasul-rasul ni, maka aku dapati 8 perkara, kata dia Luqman. Aku dapati 8 perkara. Tulis tak? Tak tulis, lupa. Kalau tak tulis, lupa. Itu dah terbelajarnya tu.
Ha, kalau tak tulis dia lupa, dengar reti molek rasa nak, tapi balik sampai rumah hilang habis, satu pun tak ingat. Saya kata Luqmanul Hakim, kita kenal belaka nama tu. Ada dalam Quran satu surah nama surah Luqman, orang hebat, orang yang tinggi, orang yang mulia, Allah memuliakan dia. Dia kata aku berkawan dengan para anbiya-anbiya, para nabi-nabi, maka dalam kesimpulan persahabatan aku itu aku dapati 8 perkara. Kita ada berkawan dengan orang ni, kita kenapa kita kaji, aku dapat dengan orang alim ni aku dapat 8 perkara misalnya. Luqmanul Hakim, eh 8 perkara. Okey, satu, saya sebut syarat dulu lah, senang saya nak terjemuh. Iza kunta fis salati fahfiz qalbak, apabila kamu dalam sembahyang hendaklah jaga hati. Kenapa? Dia buat pergi sebulan, dia ada berhati tengok para anbiya semua solat belaka, ibadat belaka, tapi semuanya jaga hati. Ha, kita umat Nabi Muhammad, okay, apabila kita solat hendaklah jaga hati. Bagaimana hati? Hati dia pergi merata, Allahu Akbar tu merata, pergi pergi kat workshop kereta, kereta tak siap, yeah? Esok lusa ada keduri, macam-macam tu. Dia mari macam-macam ni. Pergilah ke pejabat lah hati. Tapi kalau kita latih dengan khusyuk, dia tak pergi. Sebab tu apabila iza kunta fis solati fahfiz qalbak, apabila kamu dalam sembahyang maka hendaklah jaga hati. Siapa nak tahu hati kita pergi ke mana? Hak kita. Okey. Tapi kita nak belajar tengok filem para ambiak-ambiak, nabi-nabi, rasul-rasul, orang yang hebat. Bila sembahyang jaga hati. Satu. Yang kedua, iza kunta fi ma'idati ta'ami fahfiz ma'idatak, apabila kamu di hidangan makanan maka hendaklah jaga perut. Kita cakap tadi, orang kalau sepuluh nyamuk ni yang kenyang dia situ, malah dah buka puasa dia tidur tak pergi sana kawan dah. Kenyang sangat makan banyak. Apabila kamu di meja makanan atau di hidangan makanan, yang kedua ya, hendaklah jaga perut. Para ambiak dia tak banyak, makan kerap kali tak apa, tapi dia tak makan, dia makan sikit. Jangan sikit makan, sekedar apa ni, sekedar boleh tahan. Okey, boleh fahamlah makan yang dia mari. Penyakit dan makanan, penyakit yang banyak, penyakit gout, penyakit kecil manis sebab makanan. Penyakit mari timbul perkara banyak makanan. Yang ketiga, iza kunti tafi baitin min buyutin nas fahfiz basaraka, apabila kamu berada di dalam rumah orang hendaklah jaga pandangan matamu. Jangan kita lihat di rumah orang, mata tengok sana tengok sini, buka diari orang ke, buka rahsia orang dan sebagainya. Sebab dalam rumah orang ni ada macam-macam lah rahsia. Apabila dalam rumah orang hendaklah jaga pandangan mata. Yang keempat, iza tahaddasta fahfiz lisanak, apabila kamu bercakap hendaklah jaga lidah. Penting belaka empat perkara dah. Apabila bercakap hendaklah jaga lidah, sebab lidah ni bercakap racun yang membahaya. Lidah ni racun yang membahaya, membunuh orang, dia boleh bunuh. Racun lidah, lidah. Empat, empat perkara dah. Boleh cakap jangan lidah.
Dua perkara ini jangan disebut sama sekali, kata Luqman. Dua perkara ini, iaitu yang kelima, yang keenam lah. Dua perkara ini jangan disebut sama sekali. Satu, kebaikan kita kepada orang. Kita buat baik, kita tolong orang, kita bersedekah, kita buat apa saja berupa kita tolong orang, jangan dibakit-bakit, jangan disebut. Lepas. Tolong orang RM1, RM2, RM10, RM20. Okay. Lupa. Berikan Allah, lupa. Tak ada nak bakit-bakit. Itu perangai para anbiya. Yang mana Luqman kata, aku berkawan dengan para anbiya, aku dapati 8 perkara tu. Tadi 4, 2 ni, yang 5, yang ke-6 ni. 2 ini jangan disebut sama sekali, iaitu kebaikan kita kepada orang. Kita buat baik kepada orang, jangan sebut. Yang kedua, keburukan orang kepada kita. Orang nak tuduh kita, nak buat perkara tak baik, mengupat kita, buat fitnah, menimbulkan fitnah pada kita, jangan sebut. Nak bagi kita tu baik dulu, kita tu baik. Kalau orang dia buat kerja, dia kata itu kaki zina, itu kaki judi, itu kaki minum, ya. Ya, gitu. Keburukan orang pada kita, jangan disebut. Dua. Maknanya yang kelima, yang keenam tu. Dua ini, maknanya yang ketujuh, yang kelapan. Dua ini, jangan dilupa sama sekali. Satu, Allah. Jangan lupa, eh. Jangan lupa, pergilah ke mana pun, kerja apa pun, jangan lupa dengan Allah. Yang kedua, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Sangat cantik. Ambillah 8 perkara ni. Kata-kata Luqmanul Hakim, aku berkawan dengan para anbiya, maka aku dapati kesimpulan tu 8 perkara. Buatlah kaji lah, sedalam mana duduk dalam apa tu. Boleh buat PhD, ambil tajuk tu. Boleh buat PhD, tajuk tu. Okay, boleh lah. Kena repeat lagi, tak payah lah. Tak payah repeat lah. Dua ni jangan lupa sama sekali. Yang ketujuh, yang kelapan, Allah. Pergilah ke mana, jangan lupa Allah. Dan yang kedua, jangan lupa Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Okey. Dua tadi jangan disebut. Ni kena, jangan lupa ni. Jangan disebut. Apa jangan disebut? Kita buat baik pada orang, jangan disebut. Aku tolong dia 1,000, 2,000. Aku tolong dia apa ni, sekian. Oh, dia naik pangkat. Tak salah. Itu kita lupa. Pahala kita tolong orang itu hancur. Tak ada. Dia reda. Reda dia kata, biar aku tak ada pahala. Kau tu pula dia kata. Biar aku tak ada pahala. Dia tolong orang tapi dia makin okey mari. Biar aku tak ada pahala. Okey. Apa yang nak cakap tadi? Apabila kita dihidangkan makanan, jangan makan terlalu banyak. Cuba nyamuk dah. Kalau boleh gigit orang tu sampai dia tak boleh pergi. Nyamuk tu. Dia gigit sampai nampak darah tu merah-merah. Kita cetul je. Ya? Mati. Haji Malik ada? Okey. Dah, mampu nyamuk. Cetul je, dia tak fikir lah. Darah. Apa? Orang pun jangan terlalu kenyang. Makan dengan hartanya, dengan apa, jangan terlalu kenyang. Dia jadi kot lain. Okey. Dia berjaya satu projek, dia beranak 3-4 projek lain. Gitu cara dia. Tidak ada lain yang boleh menepis itu dengan agama saja. Sebab itu mukadimah kita kena agama. Setiap orang daripada kita nak buat projek apa, buat tak apa. Hak Islam suruh. Muka bumi ni kaya, sangat kaya. Ambil lah banyak mana buat Allah. Tapi ingat,
Ingatlah 8 perkara tu. Ingatlah 8 perkara. Boleh faham tak? Okey. Ingat, okey. Nah. Demikian juga Allah buat perumpamaan dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Surah Al-Ankabut ayat 41, 42, 43. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29 ayat 41, 42, 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil 'ankabuti ittakhadhat baita. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang dicari penolong, tolong, cari tok bomo, cari tok batin, cari tok ca, tok ca, sampai ke anjay mana. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Kita nak minta tolong melindungi kita semuanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikala ya Allah kita ibadat, akan dikala ya Allah kita minta tolong. Tiba-tiba Allah cuba mari sikit ya, kita minta tolong dengan orang lain. Tinggal Allah. Salah yang amat besar. Allah tak maaf hati syirik. Okey. Allah cuba sikit ya. Tak ada. Salah lah. Tinggal Allah hasil. Okay. Pergi cari tu bermula. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah tu adalah seperti labo-labo yang dia buat rumah. Itu perumpamaan. Orang dia cari pelindung-pelindung selain Allah tu. Kita tahu lah kata Allah lah. Huwallahu ahad. Kul katakanlah Muhammad. Huwallahu ahad. Allah tu satu. Allahu somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat minta tolong. Allah somad. Tiba-tiba nak bergantung tak alih. Nak minta tolong alih. Nak minta tolong atau bomo. Tu bahaya tak ada orang macam tu. Okey, ni nak buat alasan pun mana lagi. Terserah buat alasan. Perumpamaan orang cari pelindung selain Allah ni serupa labo-labo lah kata. Serupa labo-labo yang buat rumah. Rumah yang paling rapuh sekali rumah labo-labo tu. Mari binatang kecil pecah, lepas rubuh rumah dia. Ha, begitulah rumah orang. Ni rumah ni, rumah orang yang tidak berpegang dengan akidah, tidak berpegang dengan Allah, sangat rapuh ni rumah ni. Dia beri perut. Faham tak Haji Malik? Serupa dengan laba-laba. Orang dia cari pelindung-pelindung selain Allah ni serupa dengan laba-laba buat rumah. Macam mana rumah apa? Sesungguhnya rumah labo-labo, rumah yang paling lemah ialah rumah labo-labo. Rumah yang paling lemah rumah labo-labo. Manusia tak ada solat, tak ada bina apa ni. Tak ada bina apa dalam tubuh badan kita. Kita yang rasa dah buat dah sebenarnya. Rumah yang paling lemah ialah rumah labo-labo. Sebab tu Allah buat perumpamaan. Tengok labo-labo macam ni. Cuma binatang pun tembus.
temus, ubah rumah dia, utuh rumah dia. Ha, begitulah perumpamaan. Boleh faham tak? Ha? Okey. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Ayat 43. Perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia. Nah, manusia fikir, nak bina diri kita ni, bina dengan akidah, bina dengan segala kekuatan daripada Allah. Ni tak ada mudah, melecong, meleweng. Okay. Perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia. Nadribu halinnas, bukan untuk binatang, untuk manusia fikir. Allah buat perumpamaan ini, dan tiada yang memahaminya perumpamaan ini kecuali orang-orang yang berilmu. Itu Quran kata. Tidak yang boleh memahami perumpamaan Allah buat ini kecuali orang yang berilmu, orang yang fikir. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Kita boleh nak dalih sana, dalih sini, helah sana. Apa benda tak nampak? Apa benda tak nampak? Dosa banyak, orang tak ada berat, tak fikir, tak ada dosa, orang tak ada rasa ringan. Apa benda tak nampak lah kau? Buat kau mana? Sebab itu Allah buat perumpamaan lagi, misalnya dalam suratul Jum'ah, surah yang ke-62, suratul Jum'ah. Allah buat perumpamaan lagi, misalnya banyak dalam Quran tu semua perumpamaan-perumpamaan nak suruh manusia faham. Suratul Jum'ah ayat 5. Okey. Surah yang ke-62, surah Jum'ah ni surah yang ke-62. Ayat 5. Itulah kita baca ayat surah Al-Baqarah tadi, kita rubi perumpamaan-perumpamaan. Maka ayat 5 surah Al-Jum'ah, surah yang ke-62. Ada tak? Ada? Masalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Allah buat perumpamaan orang Yahudi. Masalul ladzina hummilut tawrata, perumpamaan orang Yahudi yang Allah beri tanggungjawab melaksanakan kitab Taurat. Kita beri perumpamaan pada kita ahli Quran ni pula. Perumpamaan orang-orang yang Allah beri kitab Taurat, kitab yang mahal sebelum Quran, kitab Taurat, kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sekarang ni nama Yahudi lah. Perumpamaan Allah beri kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak melaksanakan hukumnya. Summa lam yahmiluha, Allah beri suruh mereka tanggung, pegang, junjung tinggi kitab Taurat itu kepada Bani Israel, orang Yahudi dulu. Maka dia tidak menanggungnya. Maknanya apa? Dia tidak melaksanakan isi terkandungan Taurat. Perumpamaan itu kamasalil himar yahmilu asfar, serupa dengan keldai. Keldai letak atas belakang dia emas pun dia tak kerti apa itu emas.
Letak tahu belakang dia kitab yang berharga macam mana pun, kitab molek-molek pun dia tak apa, tak tahu apa sekadar. Ha, orang Yahudi pun kita juga, orang Islam pun kita juga tak tahu Quran, apa yang Quran ni maha ke murah, tak tahu, seolah-olah kaldai. Letak tahu belakang dia apa kerti. Itu perumpamaan. Okey, boleh faham tak? Orang suruh melaksanakan isi kandungan Quran, mbak tak tahu. Mbak tak tahu. Mbak tak tahu ya Haji Malik. Dia tak tahu kata Quran ni maha gemuruh. Maka Allah kata orang sepatutnya sepuluh dengan kandai lah dongki. Tahu tak ke dongki? Letak tak belakang dongki. Dongki ketipa kata nimah tak belakang dia. Kitab yang begitu mahal Taurat, dia tak tahu. Itu Allah sifat orang Yahudi yang tidak melaksanakan perintah Allah dalam kitab Taurat. Itu masalul ladzina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Itulah buruknya orang-orang yang tidak menilai kalamullah. Nah, gitulah. Wallahualam. Boleh tak? Boleh faham tak? Tak ada tanya setuju tak setuju. Sebab kena setuju Allah kata. Kalau saya kata boleh, boleh faham lagi. Setuju tak setuju. Kalau tak setuju Allah kata dia boleh buat. Lebih baik terserah masuk masjid lah. Kalau tak setuju dengan Allah kata lah. Kalau tak setuju dengan saya kata, tak ada masalah tu. Tak setuju Allah kata tak serah masuk masjid. Masalah masuk masjid. Dia tukih ke pula. Dia masuk gereja ke pula. Mudah. Mudah. Masalah. Mudah. Tak ada masalah. Bukan dia suruh. Dia suruh. Ha Allah. Jangan main-main. Ingat sikit. Gitu. Tapi kena cakap lah betul-betul. Orang yang akidah rupuh ni serupa dengan laba-laba tadi. Akidah tu tak ada teguh. Serupa dengan rumah laba-laba. Mari macam lebuh, rupuh. Mari rupuh. Macam tu. Itu Allah beri perumpamaan. Kata manusia di lemuh. Itulah ya. Baik. Boleh faham dah? Okey, Haji. Balik. Okay. Ha, kita duduk di ayat berapa tadi? Ayat 26. Kata Allah tak malu. Dia buat perumpamaan. Perumpamaan tu. Lalat, nyamuk, laba-laba. Ha, kaldai. Ha, buruk-buruk belakang tu kan. Ha, Allah tak malu. Buat perumpamaan tu. Kita kata manusia apabila tak guna orang kaldai tiba ada akal pemikiran kaldai tak ada akal pemikiran. Okey, bukan di sini orang dak nak suruh fikir. Sebab Allah kata tu Allah buat perumpamaan itu la yaqiluha illal alimun, yang tak boleh nak fikir kecuali orang yang ada ilmu, yang ada fikiran. Okey, pergi pula pada ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusall ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Kita ni ada janji dengan Allah. Kita mari ke dunia ni ada janji dengan Allah. Bukan kita mari Allah lepas macam lembu, kambing, binatang, pokok-pokok tak. Lepas tu nak tidur di mana, tidurlah. Nak makan rumput, nak pagar mana, nak makan rumput di mana, nak berak di mana, nak kerja mana, kerjalah. Tak ada janji apa tu. Kita ada janji dengan Allah. Bila kita berjanji, masa alam ruh lagi. Bukan kita mari Allah lepas kata muak nak buat apa suka-suka buatlah. Weh, silap gitu. Kita ada janji.
mari sini kita melanggar janji. Itu nak cakap malam ni. Orang-orang yang melanggar janji Allah, sesudah janji itu teguh. Janji teguh. Janji teguh yang pertamanya janji nak taat, nak patuh kepada Allah, tak nak syirik. Itu janji. Janji kepada alam ruh. Gini, ni. Ni dunia ni tak ada manusia lagi ni, dunia ni bumi ada. Bumi dah ada, manusia pun ada. Maka dengan iradat Allah, dengan kehendak Allah, dia cipta manusia supaya manusia jadi penghuni bumi ni. Allah suruh malaikat pergi ambil tanah seluruh dunia. Ambillah tanah seluruh dunia ni, segenggam, 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 mari ke Malaysia, segenggam, pergi ke Indonesia, ke Thailand, segenggam, segenggam, pergi ke India, segenggam, negara Timur Tengah, segenggam, pergi ke Afrika, segenggam, pergi ke Eropah, pergi ke Amerika, Brazil, Mexico, segenggam, segenggam, pergi ke China, semua belum ada dunia, belum ada lagi negara tu, bumi ni dah ada. Tanah yang berlainan, tanah tak sama. Balik ke sisi Allah, Allah suruh campur dengan air. Oh tu, mula-mulanya elemen air dengan tanah ni penting sangat. Aku nak jadi manusia, campur dengan air tanah tadi, gau, jadi tanah liat, dia panggil clay. Ataupun aku nak panggil sol-sol. Jadi tanah liat, Allah buat rangka Adam dengan tangan dia sendiri. Rangka ni tinggi 60 hasta. Tak ada ruh lagi. Ruh tak ada lagi. Rangka yang ada. Duduk di situ, Allah tak cik ruh. Keras, kering, 40 tahun. Exactly 40 years old. Haji Malik, how old are you now? More than 40, right? 40 tahun ni dari sini dia cuma asal nak menunjukkan umur orang 40 ni umur penting. Orang penting panggil life begin at 40. Ni dia ni. Masuk ruh hidup, jadilah seorang manusia. Nabi nama Adam. Kemudian Allah nak suruh Adam tengok bakal mari ke dunia ni zuriat keturunan dia. Allah gosoklah ke Adam. Sebab tubuh badan Adam ni dia mengandungi tanah seluruh dunia. Kosok belakang Adam keluarlah macam laser. Ruh kita, ruh orang dulu-dulu, ruh sami wilu, ruh kapas sing sama ada belakang. Ada belakang. Keluar macam laser. Ada hitam, ada putih. Kita tengok, kalau hitam duduk di Afrika. Kalau putih duduk Eropah, belon-belon. Kuning merah duduk ke China, Jepun, Taiwan. Di Brazil lain pula, di India lain pula, di semua lain-lain. Allah kupur semuanya. Allah suruh Adam tengok, tengok tu zuriatmu akan mari ke dunia ni. Dia pun tengok. Dia tahu. Kalau dia tengok juga, ada dalam ramai-ramai tu berbilion triliun mana pun Allah yang terakul. Dia nampak seorang putih mulai. Siapa tu ya Allah? Allah kata tu cucu Daud. Tu Nabi Daud. Daud. Berapa umur dia ya Allah? 60 tahun. Ha? 60? Ambil umur aku. Umur cukup 100. Ambil umur 40. Dia berilah umur dia 40 tahun kepada cucu dia Daud. Nabi Daud dia. Jadilah umur Daud tu 100. Ha. Apabila Adam nak mati sampai umur dia 1000. Tak sampai 1000 lah, kurang lagi 40 tahun. Mana 960 tahun mereka mari nak ambil nyawa dia. Aku umur 1000. Dia lupa. Itu manusia lupa. Dia lupa kata dia dah beri dah 40 tahun kepada anak cucu dia. Cucu dia apa ni? Jauh. Kata manusia lupa. Jadi yang pucat situ, kata manusia lupa. Dari situ Allah kubur semua, ambil janji. Janji yang teguh, tak nak syirik. Janji nak patuh, nak taat pada perintah Allah. Janji, janji teguh tu, janji teguh. Okey?
Maka Allah masuk balik. Masuk balik dalam sulbi Adam ni, dia keluar marilah ke dunia sampai hari ni tak habis kemari. Ambil janji belakang lah tu. Sebab itu kalau anak orang kafir mari mati kecil, dia ahli syurga. Sebab apa? Dia terikat dengan janji. Terikat dengan janji. Kenapa semua berjanji tu? Nak patuh, nak taat, tak nak syirik. Jadi anak, kita katalah anak orang kafir mari ke dunia, tiba-tiba dia mati, dia ahli syurga. Dia terikat dengan janji asal. Janji asal mana? Janji ketika janji dengan Allah pada ketika alam ruh. Janji nak patuh. Maka dia sebelum sampai mualik, dia tak tahu patuh ke mana, dia mati. Maka dia tu kata mati dalam apa ni panggil ahlu fitrah, mati dan suci bersih. Sebab tu orang kafir mana pun mati di syurga. Tak ada pasal semua berhala lagi lah. Kerana tika janji tadi. Faham tak ni? Tak faham lagi ya? Kita ni tika janji ni. Siapa yang mati kecil, ahli syurga. Ahli syurga. Sebab tu dia tak nak jadi masuk syurga tu. Budak kecil, dia tunggu ayah mak dia. Kalau kita orang mukmin muslim, dia syafaat, syafaat dia minta Allah. Minta Allah supaya mak dia, ayah dia juga masuk syurga dengan dia. Ya kan? Tu janji tu. Kita janji. Banyak dalam Quran ni tak ada masalah kita nak baca ni. Tentang perjanjian ni. Nabi-nabi pun semua janji dengan Allah. Bukan Allah pilih kata Nabi Muhammad, Nabi Daud ke, Nabi Ismail ke, Nabi mana-mana Nabi. Semua ada janji. Tak ada janji, tak boleh kerja. Janji sekurang dengan kita lah. Agung kita nak latih duta dia, kena berjanji. Nak melaksanakan tugas. Supoh pula tu. Boleh faham dah? Okay. Ada tanya? Malik? Tak ada? Okay, janji tu. Ha ni ayat ni. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di maitsaqih. Itu satu. Satu. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah janji teguh. Mari ke dunia melanggar janji, anak syirik. Janji nak patuh nak taat. Okey. Satu. Dan yang kedua, janji wa yaqtuna ma amara Allahu bihi an yusall. Dan juga memutuskan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan rahim. Allah perintah supaya semua manusia hubung rahim. Adik-beradik di mana, ayah, mak saudara, pak saudara, hubung rahim. Kukuh, teguh, janji. Dua. Dan mari ke dunia ni pula dia buat kerusakan di muka bumi. Buat rusak macam mana? Janji tak nak buat rusak. Buat rusak ni bukan makna rusak kita benda, bakar rumah, bakar kereta, tak. Buat rusak ni, maksud rusak di sini tulislah kalau boleh ya. Dobik situ ya, kita belajar ni. Buat rusak ni maknanya orang menghasut, orang suka buat rusak. Buat pitnah sana, pitnah sini, menghasut orang kafir, bangun lawan Islam, menghasut orang, itu buat usah. Bukan usah atas benda sini. Usah di muka bumi bukan makna dia buat usah cakup bukit, buat projek, dah. Buat usah menghasut. Okay. Pergi sana, pitnah sana, pitnah sini. Itu tak usah. Okay. Orang itu tu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa? Tiga. Satunya, orang melanggar janji dengan Allah setelah janji teguh. Yang kedua, orang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, orang yang merusakkan di muka bumi ini. Orang musak di muka bumi ini mana orang suka menghasut,
suka buat fitnah. Ada orang banyak, kalau kita nak ambil contoh seperti zaman Fir'aun, itu Musa nak bagi orang lain jatuh, rusak. Seperti mana kita kata zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni kan orang terkenal, Allah lantik dia tu, Allah pilih dia tu negeri Mesir kerana nak bawa keluar orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir tu pergi kat Jerusalem. Itu zaman 4,600 tahun dulu, zaman Fir'aun. Bahawa orang-orang Bani Israel yang ada pada ketika itu ada 600 ribu keluarga Bani Israel, keturunan daripada Jerusalem. Orang Bani Israel ini pada keturunan Nabi Yakub. Karena mereka itu dianiaya oleh kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun, orang Bani Israel lah duk buat kebun tebu, kebun kapas, kebun jagung. Ekonomi Mesir hebat. Tanam tebu, tanam jagung, gandum. Mereka juga duk carikan di Red Sea, Mediterranean Sea. Fuk-fuk ni, orang Bani Israel ya pakar. Mereka ini juga pakar bangunan, buat ekonomi, buat istana, buat piramid. Orang Bani Israel. Tapi mereka tanam tebu, tanam kapal, tanam jagung apa pun dirampas oleh kerajaan Fir'aun. Terutama Korun yang kaya raya. Okay? Maka sebab itulah Allah perintah kepada Nabi Musa berjuang lawan Fir'aun. Buat keluar mereka itu, orang Bani Israel yang jadi hamba abdi kepada Fir'aun. Buat keluar pergi ke Bani Palestin. Bumi yang disediakan untuk mereka. Okay? Tetapi Nabi Musa ada berjuang, ada berjuang. Poin yang saya nak cakap, dibuat fitnah. Kenapa? Kerajaan Fir'aun, apabila orang Bani Israel di Mesir tu, bukan orang tempatan tu, dibuat keluar oleh Musa pergi ke Jerusalem. Siapa nak kerja ekonomi lagi Mesir? Siapa nak tanam tebu? Siapa nak tanam kapas? Siapa nak tanam jagung? Siapa nak cari ikan di Laut Merah, Laut Red Sea, Mediterranean Sea? Siapa nak buat bangunan? Siapa nak buat piramid? Itu dia fikir bagi ekonomi dia. Maka dia nak buat fitnah macam mana nak beri Musa jatuh. Itu puan kita nak cakap. Fikir fitnah mari bagaimana nak beri Musa supaya orang jangan ikut dia. Sebab orang dia ikut lah, nak ikut banyak dah pengaruh dia tu. Maka dia buat fitnah. Itu buat Musa tu, bukan apa maksud tu Musa. Buat fitnah macam mana? Dia tuduh kata Musa berzina. Dia pergi upah orang, upah orang Mesir, upah orang perempuan Mesir, supaya dia mengaku. Di khalayak ramai kata dia berzina dengan Musa. Allah, berat sekali tu. Paling kotor sekali, paling cemar. Yang paling cemar. Ha, perempuan makan upah apa lagi? Tak ada kisah. Kata dia berzina dengan Musa. Makan upah. Musa dengar tu lah. Malu nak letak muka di mana. Seorang Nabi, seorang Rasul yang hebat. Kata Musa ni pula, dia nak beri Musa sakit hati tu. Musa duduk mandi di sungai Nil. Dia teranyang, bogek. Dia lari kain. Tu budak-budak upah, dia lari kain. Terbogek Musa. Naik mari sungai ni, kat tempat dia ni, pukul batu, pecah batu. Kuat Musa. Mana kain aku? Mana kain aku? Kata dia, mana kain aku? Pecah batu. Pecah batu. Dia terbogek. Batu. Banyak tuduhan-tuduhan. Begitulah cara orang nak jatuhkan orang. Maka ringkas kata, mari pada zaman Nabi Muhammad, selepas peristiwa itu 4,600 tahun, mari zaman Nabi Muhammad turun ayat, ada poinnya tu, turun ayat 69 dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33.
Tuh rakyat tu di Madinah. Surah yang ke-33. Masih ni. Sini. Hello. Kenapa susah nak cari surah? Tengah tobi. Tengah tobi. Ini nombor surah sini. Nombor surah sini. Nombor 6 eh. Surah yang 33. Itu 40. Surah apa? Surah 35. 33 eh. Itu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab eh. Surah yang 33 ayat 69. 68. Lepas ni. Ke mana? 69 mana? Mana 69? Okey. Ha ni, ni. Ya ladzina amanu la takunu kalladzina. Okey. Nombor surah sini eh. Nombor surah, nombor surah. Okey. Mudah. Terima kasih. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعي جمالك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Turun ayat ni di Madinah. Duk flashback balik peristiwa berlaku sebelum Rasulullah 4,600 tahun dulu. Maka turun ayat ni di Madinah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Kita semua orang dah hijrah Nabi Muhammad, orang beriman. Orang dah ikut Nabi Muhammad, orang dah beriman. Orang tak ikut Nabi Muhammad, orang tak beriman, kafir. Okay. Hai orang yang beriman, la takunu kallazina azau Musa. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Di Madinah tu pun dia menyakiti Nabi Muhammad. Dia nak beri jatuh kerja Nabi Muhammad. Di zaman Fir'aun, bagaimana Fir'aun tu usaha nak beri Musa tu jatuh, nak beri Musa surrender, politik dia fed up. Nabi mana nak kata fed up? Tak ada. Fight lawan. Gitu. Mari ke Madinah tu ayat ni. Hai orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Bagaimana orang yang menyakiti Musa, siapa dia? Fir'aun. Siapa dia? Korun. Dia menyakiti Musa tu habis-habisan. Kata Musa berzina. Apa lagi? Apa lagi yang lebih berat pada tu? Hai yang beriman, jangan kamu jadi seperti itu. Dia menyakiti Musa. Musa. Musa zaman Fir'aun dulu, Nabi Musa. Bukan kalau Musa aman tak apa pula, Musa hitam tak apa pula. Lah pergilah. Ya lah. Boleh disungguh, boleh ditak. Ni dah menyakit Musa. Nu Musa bin Amran tu. Bukan Musa hitam, bukan Musa aman, dan bukan Musa tu Hasan dah, Musa lain. Muhai orang beriman, jangan jadi seperti orang tu. Dia menyakiti Musa. Musa berdoa lah. Orang dia menyakiti dia, buat pertenuh dengan dia, macam-macam doa. Nak lawan macam mana? Nak mana doa lah, minta Allah. Semua Nabi-Nabi gitu. Itu. Akhirnya Allah campur masuk ke dalam hati si perempuan. Dia merau ke tengah jalan macam gila. Allah campur masuk dalam hati. Dia merasa takut, bergigil takut. Tak senyuman dah. Tak senyuman dah perempuan tu. Pergi cari Musa punya, cari. Allah nak tunjuk, berjumpa dengan Musa. Apabila berjumpa dengan Musa, dia mengaku. Kata dia makan upah. Itu maksud ayat tadi tu. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah membersihkan Musa dari apa mereka duk tuduh. Allah membersihkan Musa daripada apa mereka duk kata.
perempuan tu sendiri pergi bersih. Dia kata dia akan upah je. Tak ada, tak ada. Minta maaf. Tengok. Jahat punya jahat. Satu orang yang betul ni. Eh tak? Orang yang memburuk kita jangan disebut. Sumbang Luqman kata, jangan disebut orang yang memburuk kita. Minta Allah. Minta Allah. Gitu. Oh, jangan disebut apa? Kita buat baik pada orang, jangan disebut. Orang yang buruk kita jangan disebut. Ya, minta Allah. Minta Allah. Kita nak awal kata, aku tak buat. Pergi mahkamah dunia ni, orang salah dia hukum tak salah. Mahkamah syaklam sendiri tu, orang salah dia hukum tak salah. Orang salah dia hukum tak salah. Orang tak salah dia hukum salah. Apa hal tu? Kita kata manusia dunia. Itu teman dunia. Macam tu. Dia boleh buat apa kalau? Itu. Allah Allah. Okay? Okay, itulah saya. Saya dah cakap dulu, Allah Alhamdulillah. Tun Muhammad Sufyan bin Hashim, Ketua Hakim Negara. Oh, saya petekkan lidah dengan dia. Dia berani lah. Ha, sebab dia, dia suka dengan saya. Suka saya. Sebab oh, hakim mana berani dengan dia. Lawyer mana berani dengan dia. Saya seorang je. Tun, saya kata sekian. Setuju tak tu? Aku setuju dengan kamu, kata dia. Ha, kalau aku tahu nak suruh lah hakim tu loyal-loyal belajar Quran semuanya. Kata, ha, betul, betul. Kata, hak tun buat ni beratuh tajuk buku tebal-tebal macam ni. Tun tak ada orang tak pakai tun. Caya tak? Setuju tak? Mu sedar semua. Aku sedar. Ha, kata sebab apa? Ni Commonwealth Law. Ni Commonwealth Law. Ini hanu Scandinavian Country Law. Hanu French Law. Hanu American Law. Hanu Chinese Law. Ni Law Allah. Sila tu. Mucak dia. Mucak dia. Ha. Ni orang tak salah dihukum salah. Orang yang salah dihukum tak salah. Apa manusia ni macam ni? Setuju? Kesetuju? Terus aku apa ni? Bila dia setuju saya kata, tolong tu sebarkan sekarang ni. Tapi dia, dia umur tak panjang dia. Ha, gitu. So, saya tu bukan atur radio. Sebenarnya kita masih budak. Cuma dia suka dengan saya. Suka berdebat dengan saya. Dia panggil saya ke rumah dia. Siapa dia? Tak ada. Dia dengan bini dia. Orang luar bini dia. Tak pernah Melayu pun. Ha. Oh, hebat. Sebab apa? Kita kita boleh mematuhkan. Kata dia ada fikiran. Itu sebab tu itu nama negara yang duduk di bawah Great Britain dulu nama Commonwealth Law. Fikiran mana? Setuju dengan hati, hati fikiran? Dengan hawa nafsu? Jalan. Tak setuju? Buat lain. Apa hal ni? Mari orang lain buat lain pula. Eh, nampak kata rendahnya fikiran. Allah dah tak nak fikir. Dia kata, kita yang maha Taurat dia letak atas belakang hema lakukan keldai. Keldai itu apa? Keldai itu apa? Gitu. Ha, faham tak? Okey. Tak ada nama pada. Kita nak pergi kita fikir. Ha, nak pergi kita fikir semua. Baik. Ha, banyak dah tu. Banyak dah Haji Malik. Setakat ni insyaAllah. Eh dah banyak dah tu, banyak setakat ni, banyak dah ilmu kita pergi tu, banyak sangat tu, boleh pula lipah. Lipah pula. Okey Haji. Okey, setakat ni insyaAllah kita sambung lagi insyaAllah. Kita hurai lagi ayat 27 tu. Kita hurai lagi ada yang perlu kita hurai. Wafikan Allah ya kulli ma yuhibbu wa yardha qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabbi'a qulubina wa nur rasulina wa jilaa'a husnina wa dhahaba minna min hajj hayatina. Allahumma waffiqna li ta'atik wa aina ala iqamati dinik wa ala ihya'i sunnati nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.